Madrasah Aliyah Negeri Kota Cimahi ngokolakan kegiatan ngalepas lulusan panghadena periode tahun ajaran 2020 hiji 2022 di Kota Cimahi pas Senin 13 Juni 2022. Me 227 lulusan atau 100% siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Kota Cimahi dicindakan lulus. Madrasah Aliyah Negeri Kota Cimahi ngokolakeun kagiatan ngalepas lulusan panghadena periode tahun ajaran 2020-2022 di Kota Cimahi poe Senin 13 Juni 2022. Dina proneta acara pilelian teh diluuhan ku Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kota Cimahi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Negara Provinsi Jawa Barat, jeung Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi. Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kota Cimahi Dr. Andes Haji Rudaya MMPD ngebrekin eta kagiatan ngalepas siswa-siswi kelas 12 periode tahun ajaran 2020-2022. Dinamprona, Madrasah Aliyah Negeri Kota Cimahi nebraken meh 227-an siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Kota Cimahi atawa 100% dicindekeun lulus. Menurut Kadir Pendidikan, yaitu mengadakannya acara pelepasan kelas 12 periode 2001-2002 tentunya. Output yang kita dapatkan jumlah siswa di periode ini 227 siswa. Kebijakan-kebijakan yang diberikan dalam rangka proses pembelajaran yang sifatnya online maupun offline, Madrasah Aliyah Negeri Kota Cimahi berupaya keras dalam rangka untuk menstabilkan agar proses pembelajaran itu tidak mengganggu dan sesuai dengan acuan kalender yang sudah diputuskan dalam ranah kebijakan tersebut. Sehingga anak, siswa, dan siswi madrasah ini kita bisa mengimbangi dalam proses pembelajaran sampai bisa mengakhiri pembelajaran ini bahkan dengan hasil musyawarah dan mufakat kami, Lembaga Madrasah Aliyah Kota Cimahi ini dinyatakan lulus 100%. Siswa yang berprestasi putus sekolah karena ekonomi, maka kami yaitu berikhtiar untuk menggali potensi baik itu dari negara maupun dari unsur masyarakat. Masyarakat yang agnia ya kita dihimbau untuk menjadi orang tua asuh kan gitu. Kalau ada keterbatasan di pemerintah kan gitu. Tapi saya yakin insya Allah. Sejauh ini Pak ada apa kasus sebelumnya ada yang terjadi Pak? Belum. Hanya kami menghimbau seperti itu. Jangan sampai anak sidik berprestasi putus karena ekonomi. Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kota Cimahi jeung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Negara Provinsi Jawa Barat miharep sakumna lulusan Madrasah Aliyah Negeri Kota Cimahi mampu nuluykeun kana hambalan atikan anu leuwih luhung keur ngahontal cita-cita turta mangsa jaga anu leuwih hade. Tim Liputan Bandung TV.